man syahida minkum syahrun falyasum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aw kama qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Iqadari azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin amma ba'du. Yang kami muliakan ingkang kula taatipaken sedaya para alim, para kiai, ibu nyai, khususipun panjenenganipun al mukarrom Romo Kiai Haji Muhammad Muhtadi Nur, ugi sedaya kiai-kiai sanesipun ingkang dalem rawuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Blora dan dari Bapak-bapak Muspida yang hadir, yang semua kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan ceramah singkat, namun kula derek meri Pak Bupati bilih kedua kori tersebut dinyatakan muridnya Bapak Kiai Muhtadi Nur. Kula nggih unjuk rasa, kula niku nggih muridnya dawuh. Bahkan saya pernah menjadi ketua majelis taklim Nurussalam 4 tahun insya Allah dan alhamdulillah sukses. Mungkin sekarang cara pondok pesantren termasuk mutakharijin utai alumni kata Pak Bupati. Bapak Ibu rahimakumullah, mugi-mugi menapa ingkang badhe dipun tindakaken Bapak Bupati lan sedaya rombongan tarling menika nderekaken dawuhipun Kanjeng Nabi man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan qoma Ramadhana di sini definisinya adalah menjalankan sholat tarawih di malam Ramadan. Seperti yang saya sampaikan tadi sore sebelum atau menjelang buka puasa, bahwasanya ada 4 poin yang menjadikan beda antara Ramadan dan selain Ramadan, di antaranya adalah disunahkan saat malam Ramadan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Walaupun nun sewu, kalau kita puasa Ramadan tanpa sholat tarawih pun juga puasa kita sah. Tetapi puasa Ramadan tanpa sholat tarawih ibarat kurang sempurna. Makanya sempurnanya puasa Ramadan itu harus ditunjang dengan adanya sholat tarawih. Terserah penjenengan suka yang mana. Ada tarawih yang 8 rakaat ditambah 3 witir, ada yang 20 rakaat ditambah 3 witir. Bapak Ibu kira-kira baik yang mana? 20 dan yang 8. Apik kabeh nggih? Heeh, sing ora apik iku sing ora gelem tar. Alhamdulillah. Tarawih 8 ya apik, 20 ya apik. Nek cara milih-milih sing ndi, Bu? 20 apa 8? Mila wong sing penting. Nggih. Ajeng padha duwe dasare. Sing tarawih ngono jarene, timbang tarawih 20 tapi copete mbok kaya senang di ngopo? Ngono jarene. Lah kok sing 20 padha ende dalil. Lah tarawih mau 8 anak-anak tapi mau 8. Sing dadi masalah, besok lah sing ditampa iku sing 20, lah sing 8 apa utang sapa? Ngono jarene. Lah nek sing kanggo 8 sing 20 ijek susuk ro. Rolas, alhamdulillah. Moga-moga mawon kabeh ditampa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu, niki mboten perlu dodo mergo sing rawuh kabeh teko agama. Tapi perlu saya tanyakan Bapak Ibu, puasa Ramadan iku abot apa enteng? Enteng apa abot? Sing muni enteng bodoni. Sing muni enteng bodoni. Saya yakin seringan apapun kita menjalankan sesuatu kalau bentuknya itu perintah jadi abot. Wong perintah kok. Tapi abot kok ya apa nek karepe dhewe iku enteng. Contohnya jenengan teng luwes niku nek karepe dhewe woro mbok akeh kaya apa. Bapak tak kok abot buka. Tapi nek kon gawakno kancane enteng kok muni abot. Putrane jenengan iku lho Bu. Dolanan itu ada yang dadi kuli batu, ada yang dadi tukang usung-usung watu, yang diusung itu watu tenan, neng karepe dhewe mbok gedhe ya mung ning teng karepe dhewe. Tapi jenengan dawuh, contoh kok
terasi sewu, cilik iku terasi sewu. Tapi merasa abot karena apa? Perintah. Nglakoni perintah niku mbok entek kaya apa dadi abot. Tapi nek karepe dhewe abot ta kaya apa ya entek. Nah, maka dari itu kita menjalankan perintah Allah Ramadan ini berat. Berat seperti apapun harus dan wajib kita jalankan. Jangan melihat pekerjaan apa yang kita kerjakan, tetapi kita lihat siapa yang memerintahkan pekerjaan itu. Panjenengan sedoyo panitia, ini adalah ngemban gawe Pak Bupati. Aboto dowo nopo nek nyawa Pak Bupati insyaallah yang gedhe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, kita menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan ini karena kita melihat yang memerintahkan itu Allah. Karena yang memerintahkan Allah, nun sewu, kita ini datang ke pendopo rumah dinas Pak Bupati. Ini hanya podo-podo wonge Pak Bupati nggih wong kula jenengan nggih wong. Tapi karena beda posisinya, beda pangkate, carane ngladeni kula panjenengan nggih beda. Kula niku ngalami melok mangan nganti bingung. Kalau panitia dirbono blusuk monggo iki aku moro ning ndi? Ning jero keudut ya ora wani. Bali metune mecotot kula. Wong aja ora biasa. Nuwun sewu. Kula panjenengan teng mriki ngrawuhi mendatangi undangane Pak Bupati. Niki mawon masyaallah, ibu-ibu mau derek gelari sajadah mboten? Derek bungkus snack mboten? Mboten kan? Wis dibungkus ngono, wis disiapi kabeh. Niki sing undang Pak Bupati. Apalagi kita di dunia ini, kita datang adalah mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala yang punya jagat raya ini, dan kita menjalankan perintah yang punya jagat ini pun otomatis. Makane man shoma ramadhana man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kedua-duanya karo iman dan ihtisaban, hanya karena percaya kepada Allah dan hanya mengharap ridha Allah, baik puasa dan tarawihnya. Gupiro ini cara Pak Muhtadi Nur, Pak Yai saya. Ini bina Pak Jul. Gupiro tanpa kita minta pun diampuni. Gupiro lahuma taqaddama min dzambi, dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi awal saya sampaikan bahwasanya Ramadan ini untuk kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmat atau kasih sayang Allah. Jangan lalu kita menilai loh, jare sayang kok dikon poso niku lesu. Nggih Bu nggih. Lesu apa mboten? Lesu. Jare sayang kok dikon lesu, wayahe mangan gak oleh mangan. Wong ape mangan iki ngenteni maghrib. Engko subuh wis sadar gak oleh mangan teh. Ini ki sayang apa? Maaf. Bentuk kasih sayang Allah itu macam-macam. Bentuk kasih sayang Allah. Coba kalau kita berapa tahun yang lalu pernah melihat televisi, ada tukang becak ditabrak mobil, tukang becake mati. Wong sak bloro sake cah. Anake loro, pake tukang becak ditabrak mati. Anake sapa sing nyekolano? Gak ngerti yo sing nabrak anake menteri. Barang ditabrak anake menteri, pake mati. Ternyata putra-putrane kabeh di sekolah no sampai kuliah. Pertanyaane, upama pakane gak mati gak ditabrak mobil, kira-kira anake loro kuliah no mboten? Ini bentuk kasih sayang Allah ning ora didudono sadurunge. Ibu-ibu maaf, panjenengan putrane awake panas, benter. Terus jenengan beto tenggene dokter, terus disuntik. Lho wis lara kok malah disuntik. Iki jenenge nyiksa napa sayang? Lho nyiksa napa sayang? Lho, walaupun disuntik itu tambah lara, tambah nangis, tapi ini bentuk sayange wong tua teng anak. Apa nek wong tua sayang karo anak, anake awake panas terus dilebokno kulkas ben adem. Iki tambah goblok. Lho niki lho nggone sewu. Makanya Allah sayang kalian kula panjenengan. Lho Ramadan kon poso sak wulan. Niki kula jenengan nuwun sewu, selama 11 bulan mesin sing teng jero weteng niki gak pernah prei, Pak. Rino wong nyampe turu jobah terus ae. Lah niki poso-poso siake prei total. Mulai subuh sampai maghrib. Niki dikandung maksud gen istirahat. Andre dile kula jelasin sing teng jero weteng niki bahkan sampai cara hikmah. Wonten hikmah dawuh niku, weteng niku panggonane penyakit, ning tombone penyakit weteng niku ternyata poso. Alhamdulillah.
Makanya dengan kita menjalankan perintah Allah, puasa Ramadan, melaksanakan sunnah tarawih di malam harinya, semoga kita termasuk hamba-hamba yang langsung naik derajatnya muttaqin. Amin. Allahumma berkah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal tingkatan tataran pengabdian seorang hamba kepada Allah ini pertama adalah muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, lalu yang keempat mukhlis, yang teratas adalah muttaqin. Dengan kita puasa, ternyata langsung la'allakum tattaqun bisa menjadi derajat yang paling atas, yaitu derajat orang yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah kita menjalankan perintah ikhlas, meninggalkan larangannya pun juga ikhlas. Kalau kita menjalankan perintah Allah rupanya puasa ini dengan imanan wahtisaban, tidak ada keterpaksaan sama sekali oleh orang lain, karena melulu hanya meligi nindakno perintahe Gusti Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Kirang langkung juru pangapunten, nek kurang dawa nggih otot dhewe, nek kedawan ya ketok dhewe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat وبعد الممات. اللهم تقبل منا صيامنا يا الله وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشوعنا وتعبدنا وتميم تقصيرنا ولا تقبل بها وجوهنا يا الله يا إله العالمين يا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا أبدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين.